Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Alvan Imawan di Varno Channel, channel informasi properti Anda. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat, dan banyak bersyukur ya. Halo guys, video konten kali ini saya berada di Perumahan Central Park Mer. Jadi saya berada di salah satu unit rumah contoh dari Central Park Mer ini. Central Park ini merupakan perumahan yang sudah cukup ternama ya. Jadi Central Park ini nggak hanya di Mer aja, ada yang di Ahmad Yani, di Mulyosari, maupun yang ada di Gunung Anyar. Dan Central Park Mer ini dari Jalan Mer atau Insinyur Soekarno itu ya nggak jauh, sekitar 5 menit. Apalagi ke Bandara Juanda lewat pintu tol juga nggak jauh guys. Jadi ya sekitar 10-15 menit Anda bisa ke Bandara Juanda. Nice. Nah, Central Park Mer ini DP-nya bisa 5%, bisa KPR Express, DP atau UTJ langsung proses KPR maupun bisa diangsur DP 5% ini selama 8 bulan ya guys. Dan untuk promo akhir tahun ini bisa dapatkan free biaya-biaya rumah seperti BPATB, AJB, SHM, dan bonus 2 unit AC setengah PK guys. Dan ada beberapa subsidi provisi KPR. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda mencari rumah mewah atau rumah modern di area Surabaya Timur yang ke selatan dekat akses tol Tambak Sumur atau Pondok Candra. Oke, kali ini saya akan mau tunjukkan lingkungan terbaru atau progres lapangan terbaru dari Central Park Mer ini guys, serta saya akan home tourkan salah satu unit rumah contohnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akan keluar dulu ke depan gate perumahan Central Park ya. Let's go. Halo guys, jangan lupa ikut giveaway pertama saya untuk menyambut 10.000 subscriber. Yang beruntung bisa dapatkan logam mulia emas. Info lebih lengkap bisa klik link deskripsi video ini maupun layar kanan atas Anda ya. Thank you. Halo guys, ini saya sudah berada di salah satu atau salah dua unit rumah contoh dari Central Park Mer. Jadi saya akan masuk ke tipe Esta. Ini ukurannya 6x13 atau luas tanah 78, bangunannya 105 atau 2 lantai full. Untuk desain ini ya unik, menarik guys, karena modern tropical ya. Jadi jarang ada desain seperti ini yang saya lihat rumah di area Surabaya guys. Yuk kita akan masuk. Untuk carport ini bisa 2 mobil jejer ya. Dan di depan ini memang full kaca, jendela, terus ada pintu, serta di samping kiri ini semacam service area, bisa untuk cuci-cuci atau jemur. Serta ada akses kedua ya di samping rumah ini tanpa harus masuk lewat pintu utama guys. Yuk kita masuk. Dan rumah contoh ini sudah dilengkapi smart door. Nah, ini kita udah masuk ke ruang keluarga atau ruang tengah dari Central Park
tipe ESTA ini guys. Untuk sisi kiri ini buat area dapur, jadi ya cukup besar kalau Anda suka masak. Ini tampilan interiornya seperti ini. Dan di belakang ini juga sebenarnya kamar ya, kamar tidur. Di bawah ini ada kamar tidur sama satu kamar mandi. Di samping ini ada semacam space kosong buat service area ataupun taman, itu bisa, tapi saya lebih condong suka ini menjadi taman karena service area sudah ada di depan tadi guys. Nah itu akses pintu keduanya. Dan di bawah ini untuk di rumah contoh dibuat semacam ruang kerja. Aslinya ini kamar ya, cuma ukurannya bisa Anda lihat di layar kaca Anda guys. Untuk kamar mandi di lantai satu ini ada di bawah tangga, jadi cukup tersembunyi. Ya, mari kita buka. Nah, di bawah tangga guys, jadi kok kamar mandi yang di bawah ini ya lumayan kecil ya. Standar ada wastafel, kloset duduk sama shower. Dan di bawah tangga ini juga ada semacam space kosong, ini dibuat storage. Yuk kita naik ke atas. Ini tangganya ya minimalis ya, pakai pegangan kayu. Terus ini di atas juga los, jadi aman, nggak kena kebentur kepala. Dan di atas ini ada dua kamar tidur sama dua kamar mandi. Yang satu kamar mandinya itu ada di kamar utama guys. Dan di lantai dua ini ada space kosong, bisa untuk jemuran atau tempat nongkrong. Yuk kita ke kamar belakang. Kamar lantai dua yang di belakang, nah ini ada ke taman ya. Ukuran kamar ini enggak terlalu besar guys. Kita ke kamar mandi yang luar di lantai dua. Ini lebih besar juga kamar mandinya. Ada shower, kloset duduk sama wastafel. Nah ini adalah kamar utamanya guys. Kamar utamanya menghadap jalan. Dan ini adalah kamar mandi utamanya, ini lebih besar lagi. Semuanya sama, satu paket, ada wastafel, kloset duduk sama shower guys. Oke, terima kasih, sekian home tour saya untuk Central Park Mer yang tipe ESTA. Halo guys, gimana tadi sudah lihat lingkungan dan home tour dari salah satu unit tipe Central Park? Ini saya jelaskan untuk konsep perumahannya dulu ya. Jadi memang Central Park Mer ini desainnya tropical modern, tadi mengandung smart living, multifungsional, tahan lama, dan mementingkan kesehatan tentunya serta kualitas yang terjamin guys. Ini desainnya dari Muhammad Sagita ya, sudah mendapatkan beberapa award untuk desain rumahnya. Dan fasilitas untuk Central Park ini one gate system, satpam CCTV 24 jam, dan ada komersial areanya serta ada playground. Untuk site plan-nya ini ada 3 blok dan sudah sebagian sudah sold out ya. Ada yang sudah laku juga. Untuk tipe-tipenya fase 2 ini, Central Park Mer fase 2 itu ada 3. Pertama Costa. Jadi yang lebar 5. Modelnya sih nggak jauh-jauh beda ya, guys. Harganya mulai 1,3 M dan ini adalah denahnya. Denah yang 5x14. Selanjutnya tipe ESTA yang tadi yang kita home tourkan untuk luas tanah 6x13. Ini adalah denahnya. Jadi beda panjang maksudnya.
Sedang ini yang paling besar tipe Nova itu lebar 7. Ada yang panjang 13 dan juga ada panjang 14. Ini denahnya ya guys. Untuk rukonya, jadi memang di sini juga ada ruko, tapi terbatas unitnya, nggak banyak. Dan ini cara bayarnya untuk saat ini ya, jadi DP 5% bisa diangsur 8 bulan atau DP 5% aja langsung proses KPR guys. Promo di akhir tahun 2022 itu seperti ini. Jadi kalau Anda lihat YouTube saya atau konten saya ini di tahun 2023 itu tentunya akan berbeda guys. Oke, ini adalah bank kerjasamanya, jadi sudah banyak. Dan terima kasih, informasi lebih lengkap bisa kontak saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you, bye-bye.